Halo, halo, Kak. Saya adalah si Jeng Jeng. Kali ini kita bakalan mulai main Story of Mineral Town ya, Story of Season, Friends of Mineral Town. Kan waktu itu aku sempat main, sempat nge-record juga, cuma ya gagal gitu. Jadi kita mulai aja dari awal kali ya. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalkannya ada suara-suara dikit yang masuk. Semoga nggak masuk ke video ini suaranya. Soalnya aku kan keadaannya tinggal di perdesaan sekarang. Tuh, sesuai sama gamenya lah, tinggal di perdesaan. Jadi kalau ada suara masuk, mohon maaf ya, guys. Oke, aku bakalan pilih karakter yang ada poninya aja kali ya. Sayangnya rambutnya pirang, nggak hitam. Harus hitam rambutnya. Kok kayak kulitnya agak gelap, kayak kulit aku. Atau segini, atau putih-putih. Inilah. Gak coklat. Atau ini. Labil, bingung. Udah ini aja. Ya udah. Karakternya namanya Jeng-Jeng ya, masa Ai. Oke, namanya Jeng-Jeng sesuai nama aku aja ya. Kan ada yang protes. Spring tanggal 29 30, sekitaran tanggal 30 aja. Terus modenya kita pakai normal atau simple? Simple aja kali ya. Normal aja lah, yang agak susahan dikit. Ini kenapa lama? Oh, baru mulai. Jadi si karakter kita tuh nerima surat dari spesial surat dari box itu, dari box kotak surat ya, so kotak surat. Apa namanya tuh, dia jadi dia bakalan pergi ke Mineral Town, tempat di mana si kakeknya itu tinggal. Oke, lu hitam. Rambut pirang, aduh. Kalau orang asli kayak gini caludih ya kesannya. Terus rambutnya hitam. Good day, you are Jeng Jeng. I presume. Oke. Jadi namanya Thomas, dia itu wali kota di Mineral Town. Jadi tempat ini itu punya kakeknya si pemeran utama. Oke. Terus jadi dia sempat kesini juga waktu pas musim panas gitulah. Oke, sebentar aku cek dulu. Jalan deh. Jalan-jalan-jalan kalau. Jadi si Jeng-Jeng ini, karakter yang kita mainin itu, pergi bersama keluarganya di musim panas. Nanti aku tulis translate-nya di sini. Oke. Ada memori ya, lagunya sesuai sama kayak yang di BTN ya, Harvest Moon BTN sama Harvest Moon Friend of Mineral Town ya, buat yang nostalgia gitu. Sekitar tahun berapa sih Harvest Moon tuh? Aku udah lahir, udah ada punya. Pokoknya dulu aku kalau main Harvest Moon BTN gitu sama Friend of Mineral kan udah telat, bukan umurnya lagi. Tapi kalau yang bilang ini game bocil, kayaknya yang main emang bukan bocil aja, ada yang nostalgia juga, ada kan game ini udah sempet diproduksi dulu. Di Harvest Moon banyak gamenya loh, keren-keren juga. Oke.
Ini kayak si dokter nggak sih? Kayak dokter waktu semasa kecil gitu. Kasihan mereka sama-sama gak punya teman dan akhirnya berteman gitu. Aduh. Oke, okay, I'm fine. Fun, bukan fine. Ya, bakalan merindukan karakter kita. Hanya menang ya, 20 tahun lalu berarti umur si karakter ini udah agak tua. Nggak tua, dewasa muda tua. Kalau itu pas liburan umur sekitar 4-5 tahun berarti umurnya sekitar 24-25 si karakter kita kayaknya. Kalau ketemunya 7 tahun 27. Aduh. Jadi di game Harvest Moon ini kita kan apa namanya tuh bercocok tanam sekaligus ya jalanin kehidupan seperti manusia pada umumnya mas alien. Oke, okay, oh ya nama framnya itu pakai nama BTS aja ya kali. BTS. Back to signature. Apaan gejek? BTS aja, BTS fram. It does have a nice ring to it. Oke. Okay. BTS apa ya? Ya apapun lah singkatannya BTS. Back to itu apa? Kalau BTS kan back to natural. Kalau BTS asli rambutnya biru, rambutnya kuning, kulitnya hitam. Hujan lagi ya, hari pertama berladang hujan. Tapi kalau hujan kayak gini dimanfaatin waktunya untuk menanam tanaman. Jadi kita nggak harus capek-capek untuk apa namanya ngerjain apa ladang buat menyiram gitu lah, menyiram ladang maksudnya, nggak perlu soalnya udah hujan. Yes, I'm good thanks ya, karena aku sempat main jadi nggak terlalu kaget ya. Kayak ini incaran aku antara si Gray sama Brandon ya, soalnya itu sih yang cakep. Tapi kayaknya teman semasa kecilnya si dokter deh, kok masa rambut hitam. Tapi kalau kan di Back to Nature yang jadi teman semasa kecilnya itu kan orang yang kita nikahin gitu, nggak peduli warna rambutnya. Ya nggak apa-apa. Kalau Brandon itu karakter baru ya kalau di Friend of Mineral Town. Oke, okay, kan tadi Thomas ya. Terus agak lag. Di aku agak lag. Kejarlah laptop kentang. Oke, okay, dia Zekan senang bertemu dengan saya. Saya. Enggak lah sama kamu. Kumisnya kumis lele. Malahan komentarin passion dia. Kalau Zack di Mineral Town Harvest Moon ya, di Harvest Moon itu rambutnya coklat tua, di sini coklat muda, stylenya juga ganti, agak beda sih. Ya nggak apa-apa lah, suka-suka yang bikin. Ya mungkin kan namanya juga remake-nya dibikin lebih kayak perdesaan gitu kan, itu kelihatannya kayak orang kota padahal tinggalnya ya di perdesaan. Tidak, inilah tidak sesuai. Kan ini ala-ala ke Jepang-Jepangan, masa ala-ala, kalau Harvest Moon kan kayak ala-ala Amerikaan gitu lah bajunya juga. Cuma karakternya nggak ganti ya. Atau oh ya, bisa milih kostum kan di sini. Kita ganti kostumnya aja kali ya. Biar jadi cakep karakternya.
Ya enggak sih, masih aja tetap gak akan jadi berubah jadi cakep juga, cuma kan bajunya gitu nggak, tidak membosanin seperti di Friend of Mineral Town yang Harvest Moon gitu. Ini bisa nggak, bisa pakai yang mana ya? Oh nanti bentar, hijau, oranye, pink. Oh pink lucu. Hitam ini juga lucu. Ini pakai baju karakter yang rambutnya pendek ya. Ini lucu nih. Tapi di YouTube lain banyaknya kalau pakai baju, usah karakternya tuh bajunya yang gini ya. Tapi emang lucu sih, paling lucu. Nanti ganti-ganti aja sekalian yang opera warna pink, aku suka warna pink. Siapa di sini yang suka warna pink? Ya ampun. Ini kalau ada yang komentar. Oke, lanjut. Ini ada surat masuk. Oh, tidak. Ini seperti iklan. Lewat aja. Dari God. Hari aku cancel dulu Steam. Nah, udah. Nah, baru lancar. Teret. Nah ini Grey ya namanya, bukan? Aura Sasuke. Tapi versi kawainya, apaan sih Gigi? Versi imutnya ini. Jadi si Grey itu pendiam ya, bukan pendiam, nyutek malahan, kayak yang agak galak. Tapi kalau kita nih kami sama si Grey ya, jadi ya orang yang nggak ini sih, nggak Judas. Tapi nggak tahu kalau di versi ini beda atau enggak. Aku sempat main tapi nggak sampai menikah sih, soalnya mainnya sampai awal-awal aja, terus main lagi dari awal. Nggak beres-beres. Ini Popuri. Popuri kalau di sini lebih imut, tapi kalau di versi Harvest Moon-nya kayak ya imut juga, cuma lebih cantik gitu. Tapi aku lebih suka stylenya yang Popuri yang itu sih, yang dari Story of Season. Oh ya, di sini kita bisa nge-gay sama nge-lesbi loh. Seriusan, nggak kayak yang di Harvest Moon. Tapi katanya kalau versi Jepang nggak bisa ya. Ya buat yang risih katanya bisa dihilangin sih tanda hatinya gitu, buat yang sesama gender gitu kan, ada yang risih karena gendernya sama. Tapi banyak loh yang nge-gay atau nge-lesbi gitu kalau main game ini, nggak tahu kenapa. Apa jangan-jangan mereka beneran lesbi atau gay? Masa sih? Oh iya, kita kenalan dulu sama bapaknya si An. Kalau di sini namanya Ran. Dulei. Kalau di Harvest Moon aku lupa namanya siapa ya. Nanti deh dicari tahu namanya siapa. Oke. Oh, ada An. Ran. Kalau style-nya yang sesuai karakter An atau Ran banget gitu. Di Harvest Moon kan dia tomboy ya, kalau ini kan kelihatannya agak feminim gimana gitu, bukan agak feminim, malah kayak feminim banget. Yang sesuai karakter tomboy mah yang ada di Harvest Moon sih. Ya udah deh, gak apa-apa lah, udah bukan aku ini yang bikin. Ngeritik aja. Di sini tempat jualan anggur merah. Kalau di Harvest Moon kita mabuk nggak kalau minum anggur merah? Masih agak berat ya, apa yang aku perbuat? Sepertinya ada aplikasi yang berjalan diam-diam, guys. Nah, ini Mary ya. Kita kenalan dulu sama semua warga desa kali ini kayak ini ya, di video ini. Mary.
ini sesuai nih. Kalau di Harvest Moon Back to Nature atau Harvest Moon Friend of Mineralton, karakter orang tuanya tuh kayak yang seumuran anaknya. Asli. Nanti kita main aja yang versi jadulnya kali ya, kayak atau pakai emulator kayak Harvest Moon BTN atau Girl or Boy atau Friend of Mineralton kayaknya. Kalau aku mau More of Mineralton aja kali ya. Oh ini yuk. Namanya kalau di Harvest Moon mestu ya. Ganti gaya rambut lagi. Mugi. Yang kakek-kakek yang suka makan sop miso. Yang guguknya bisa dijodohin sama guguk kita biar dapat topi. Tapi di sini ada guguk nggak ya? Nah, yang bergosip itu Sasa, Ana, sama Mana di taman taman ini, taman mineral tuh. Oh, Kairen. Lo kan bisa ngelesbi, ada tanda hatinya. Tapi buat apa kita ngelesbi gitu kan, yang normal aja. Masa ada yang tampan tapi kita malah ngelesbi. Kecuali yang gak ada yang tampan. Ini jabnya culun banget. Kalau di Harvest Moon. Tapi aneh loh, Harvest Moon BTN sama 64. Kan jab pasangannya itu sama Eli. Kalau di Harvest Moon 64, tapi di Harvest Moon of Mineralton, Harvest Moon GTN sama ini Story of Season ya pasangan Eli ya dokter. Ada momen seramnya katanya di apa Harvest Moon More Friend of Mineralton gitu atau Friend of Mineralton kalau kita nyimpan Gold Lumber, tapi aku waktu pas main belum sempat nyobain, jadi mungkin bakalan cobain aja buat mastiin kalau itu hoax atau enggak. Kalau di sini sama enggak ya kalau pasang apa naro Gold Lumber orang-orang bakalan benci ke kita. Katanya bakalan banyak yang benci, itu hoax atau enggak ya? Oke, yang atas berbunga-bunga. Dokter berbunga-bunga padaku. Padaku suatu saat nanti hingga kau sadar. Nah, bagi orang dewasa kayak kita ya enakan sirup gitu. Kalau masih bisa menyembuhkan gitu di umur kita yang segini. Oke, Pak Dokter, apa kita gebet aja gitu semua? Rakus, tapi nikahnya sama satu orang. Karena namanya juga game ya. Ya paling bikin kayak video nikah sama mungkin ini apa sepannya aja dibanyakin kali ya. Jadi ada video cara deketin apa bukan cara deketin lagi kalau kita nikah sama dokter gimana, nikah sama Grey gimana, mungkin kayak gitu aja kali ya biar simple. Hehe, simple. Oke, langsung masuk. Nice to meet you. Tadi udah kesini, kemana lagi? Udah keliling kita ke supermarket aja tadi. Ih, beli tanaman. Sayang hujannya. Kenapa ya kalau di Harvest Moon lari-lari nggak ngurangin stamina gitu, padahal kalau kenyataannya kita lari nih ya atau jalan jauh pasti kan capek. Kenapa nggak nguras stamina? Uangnya cuma 500 gold, beli apa ya? Ini aja weh.
biar bisa tumbuh terus. Dua. Bye. Okay. Aku pengen beli coklat buat ngegebet si apa ya? Si Brandon. Okay. Tapi karakternya cocoknya sama si Gray, bukan sama Brandon. Ya, tapi buat yang teman ini sama Brandon sih. Soalnya Brandon doang yang gak punya saingan. Aduh, mirisnya. Oh iya, belum ketemu Brandon ya. Dia belum ketemu Brandon. Ketemu dulu sama Brandon. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Oh, nggak ada event. Mungkin harus nungguin gak hujan. Ini ya yang promosi ke kotak surat. Kita kasih hadiah. Permio, thank you. Matanya itu lo tajam banget. Warna orange coklat. Kita cari itu aja, Grace aja yang bisa dijual biar nambahin uangnya sedikit lah. Masa kepunya uang banget. Cik, mana ya? Ah, nggak ada. Gimana nih, guys? Udah mau sore. Jadi kalau karakternya sakit gimana? Dan nanti abis ini kita main game school simulator aja kali ya. Kan kalau main Harvest Moon terus bosan. Oh, ini ada Jennifer. Aku belum kenalan sama Jenny. It's Nanan Solo. Bukan Jenny yang itu ya. Bukan Jenny Breaking. Jadi Jennifer itu happy. Hippie, hippie bukannya, soalnya dia kayak pecinta alam banget gitu. Suka suka yang hal-hal yang berbau. Iya, dapat bunga. Wah. Di ini loh, aku ngeliat di YouTube-nya Rongrong nyari bunga, nggak ada bunga di sini, tapi ternyata ketemu bunga di sini. Aku pikir nggak bisa dapat bunga. Oh iya, ternyata ada. Oh ya, tapi yang ini nggak bisa diambil. Yang ini yang gini-gini, tapi yang dua kayak gini bisa. Ini bisa dijual nggak? Ada bunga. Yeay, ada bunga. Ya, aku lumayan seneng. Seneng banget lah, masa lumayan seneng. Okay. Tapi nggak ada apa namanya, nggak ada itu rumput rumput liar. Biasanya yang dijual rumput liar. Kalau kalau bunga harganya berapa ya, bisa dijual nggak di Harvest Moon yang ini? Mundur. Oh, bisa. Kita ngambil perkakas dulu ya, guys. Woi, udah malam lagi, baru berkebun. Oke, ini terus. Lalu butuh arit. Nih, nanti itu belakangan apa namanya? Penyiram. Semoga sampai besok hujan. Bos, udah jam 8. Harus bobo nih. Oh iya, kita belum kenalan sama para kurcaci.
biar bisa ngebantu kita di ladang. Eh, sedapat. Oh, dapat rumput ternyata. Bisa ya? Ya sudahlah, ini bisa disisihkan dulu kayaknya. Oke. Lanjut. Staminanya kok cepat kekuras kalau hujan ya? Apa kita bakalan bangun kesiangan kalau kalau terlalu capek? Maaf, diam sebentar tadi. Nah, ini nanam cucumber. Oke, kita jual lagi rumputnya. Satu buat si dokter aja kali yang warna biru. Atau kita bisa ketemu di hutan. Aku mungkin sampai segitu dulu aja kali ya buat video kali ini. Takut durasinya terlalu panjang. Oke, sampai nanti. Bye-bye. Nanti kita lanjut lagi kok. Tenang.